Assalamualaikum dan what's up guys. Kali ni saya nak ajak korang temankan saya makan makanan yang terdapat di Sarawak. Mungkin makanan ni ada juga di Semenanjung Malaysia tetapi jarang-jarang. Makanan ni juga antara favorite saya juga lah. Dan apa yang paling best, saya dapat makanan ni antara yang termurah di Kuching, Sarawak. Untuk setiap makanan ni, yang ni mi Jawa. Mi Jawa hanya berharga RM2 sahaja untuk satu portion ni. Dan ni laksa Sarawak pun sama juga RM2 sahaja. Dan bihun belacan pun RM2 sahaja. Tapi yang ni saya ambil special sebab ada telur padi ni. Kalau orang Sarawak panggil ni telur padi, iaitu telur itik yang telah dijeruk jadi hitam. Tapi memang sedap kalau makan dengan bihun belacan ni. Saya beli ni di Warung Nor Taman Surabaya Indah, Kuching, Sarawak. Memang kat kedai tu memang murah. Dia buat kat rumah ya, tapi memang murah. Biasanya harga untuk mi Jawa ni kalau kat sini standard harga dia RM4 ke RM5, tak pun RM6. Dan untuk laksa Sarawak pun sama juga, RM4, RM5, RM6. Bihun belacan RM5 ke atas harga dia. Okay guys, saya akan makan. Pertama kali saya makan bihun belacan. Bihun belacan ni dia ada bihun lah, bihun, lepas tu sotong kembang ni, sotong yang direndam dah jadi kembang. Lepas tu sambal, limau. Saya pernah dah limau tadi. Lepas tu yang ni lah, yang paling best, telur padi. Lepas tu kuah dia ni, kuah dia kalau tak silap belacan. Lepas tu adalah ramuan-ramuan yang istimewa dia orang ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Memang tidak pernah menghampakan. Bihun belacan yang Warung Nor ni, oh, memang daripada dulu, memang favourite. Lagipun kedai tu memang murah. Ada setengah tempat ada juga, memang banyak jual bihun belacan ni. Tapi kadang-kadang tak kena dengan tekak seseorang kan. Yang ni memang best. Harga pun RM2 je guys. Kalau nak special sikit ni, top up RM1, RM3 lah. Ha, untuk tiga ni RM7 lah. Kuah dia, kuah belacan dia, memang best, memang mantap. Kena pula dengan sotong kembang tu. Lepas tu, inilah senjata maut ni, telur padi. Untuk kita orang yang berada di Kuching, Sarawak tu, kita orang boleh cari je Warung No. Senang je tempatnya, Taman Surabaya Indah. Kita orang cari je Warung No, lorong apa, lorong apa, pastulah kami engkah di caption. Ataupun kita cari kat Google Maps, type je Warung No Taman Surabaya Indah, ni akan keluar. Pasal west je lah, senang je. Harganya memang murah. Mun si cun timing, memang penuh kedai ya. Memang lama kita orang bertunggu. Lagipun kedai No ya, bukan jual benda tu aja, ni banyak menu. Menunya pun ada mi goreng, kuih teh goreng, bihun goreng, mi sup, bakso, apa semua ada. Harganya memang murah. Kepada korang yang dari Semenanjung tu nanti, kok-koklah datang ke sini kan. Bolehlah try bihun belacan, mi Jawa dengan laksa Sarawak. Ni kira menu, antara menu yang wajib lah. Korang datang ke sini, korang mesti try. Dapat nak hirup dia punya kuah ni. Bihun belacan ni kalau tak silap asal usul dia lah makanan Chinese kan. Tapi yang ni memang yang Melayu lah yang buat. Nama pun No kan, Warung No. Okay guys,
Habis. Okey, kita pindah ke menu seterusnya. Mi Jawa. Ni. Kadang-kadang kalau fikir balik kan, macam tak logik, harga RM2 lah. Balik modal ke toke tu? Tengok eh. Ha, portion pun boleh dikatakan banyak lah. Ada daging. Ni lah, dia letak daging lagi, telur lagi. Saya pun tak apa-apa nak pasti kalau kat Semenanjung Malaysia ni ada tak mi Jawa ni. Tapi kalau kat utara saya tahu yang ada lebih kurang macam mini mi rebus. Oh, yang tu pun memang power. Dulu saya selalu makan mi rebus dekat Padang Serai tu. Apa? Padang Serai Kulim Kedah kan. Memang terbaik lah mi rebus kedai tu. Ni. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Best. Memang best. Telur dia letak telur ayam biasalah. Telur yang dah direbus. Daging dia letak banyak oh. Ni daging lagi, tahu lagi. Ayam ada tak ayam? Ah, ayam. Oh, ayam tak ada. Asam asin dia tu, asam manis dia tu, perfecto. Eish. Mi Jawa ni tak semua tempat yang sedap macam ni. Ni ada setengah tempat lah. Kalau betul air tangan dia buat cun, okey, ah sedap lah. Kalau tak kenal dengan cita rasa korang tu, memang rasa kurang asin lah, kurang manis lah kan. Tapi mi Jawa kedai No ni memang, korang kalau datang sini, korang kena try. Tak pun kalau orang Sarawak pun, korang kena pergi kedai ni. Okey. Habis. Settle. Dan menu yang seterusnya. Laksa Sarawak. Mungkin ada yang tahu korang dah try kan, dah makan dah laksa Sarawak ni. Kebab dan tak silap, dekat Semenanjung banyak gak kedai yang dah ada jual laksa Sarawak ni. Bahan dia pula bihun, lepas tu kuah laksa dia tu. Oh ni, dia bagi udang ni. Macam mana dia jual RM2 dia boleh bagi udang besar lebih kurang saiz medium. Sambal, lepas tu limau. Limau saya dah pernah tadi. Okey, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam pun dia ada letak. Ayam, tahu. Standard lah untuk bahan-bahan untuk laksa Sarawak. Ada setengah tempat dia akan letak macam-macam pula. Fish ball, fish cake apa semua. Tapi yang tu tak, saya tak apa-apa minat. Saya lebih minat yang kira macam ni lah, original. Tapi memang yang ni, kuah dia memang best. Portion dia pun banyak oh. Udang guys, mana nak dapat RM2 set udang lagi. Yang ni pun ada special. Kalau special, dia bagi udang lebih, lepas tu bihun dia lebih. Tak silap lah. Laksa Sarawak antara yang terbaik yang pernah saya makan lah dekat Kuching ni. Wah, tak boleh berhenti lah guys. Ah, settle untuk laksa Sarawak. Settle untuk ketiga-tiga menu kita, menu makanan Sarawak. Okay guys, apa yang boleh saya katakan, ketiga-tiga menu makanan Sarawak ni memang antara favorite saya dan memang
Yang ni memang saya tak silap untuk memilih warung no untuk saya review ni. Sebab makanan dia memang saya tahu memang sedap daripada dulu lagi. Daripada first saya try sampailah sekarang. Okay guys, setakat ni saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa komen, like dan share. Dan kepada korang yang belum subscribe lagi, korang bolehlah tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Okay guys, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.